Hey, what's up guys, sebelumnya punya lo. Oke guys, seperti biasa, kita akan buat miniatur lagi ya guys. Oke, dalam episode video kali ini, kita akan membuat miniatur truk lagi ya guys. Yaitu truk sang perintis ya. Ini versi yang keduanya ya guys. Untuk pola dan ukurannya, nanti gua akan siapin di deskripsi ya guys. Oke, gimana tuh proses pembuatan truk sang perintis ini? Selanjutnya, kita tonton video ini sampai selesai ya guys. Let's go! Oke guys, langkah pertama kita siapkan kardus yang sudah dipotong-potong seperti ini ya. Kemudian kita bentuk menggunakan pola ya guys. Ini pola dari Mitsubishi Canter ya. Oke, setelah jadi polanya seperti ini, lalu kita gambar pintunya ya guys seperti ini. Kacanya kita lubangi seperti ini ya. Kemudian kita bikin yang satunya lagi ya guys. Setelah itu kita bikin bodi depan, atas, dan belakang ya. Kemudian kita sketsa untuk bagian bodi depannya ya guys seperti ini. Bahkan menggunakan snowman ya. Kita akan membuat bumpernya ya guys seperti ini. Oke, setelah semua bodi dari kabinnya jadi, lalu kita satukan membentuk sebuah kabin ya guys, seperti ini. Kemudian, kita akan membuat interiornya ya guys. Kita pasangkan dasaran dari kabinnya ini ya. Kemudian kita bikin kursinya seperti ini ya. Setelah itu kita bikin dashboardnya ya guys. Oke, setelah kabinnya jadi, lalu kita pasangkan sasisnya seperti ini ya.
Kemudian kita pasangkan per daunnya ya guys, seperti ini. Setelah itu kita bikin sambungan dari sasisnya ya guys, seperti ini. Lalu kita pasangkan gardan dan as roda depannya seperti ini. Kemudian kita bikin rodanya ya guys. Untuk ukurannya kita sesuaikan aja dengan kabinnya ya. Dan kita bikin 4 tumpuk ya. Bulatan kecil ini sebagai dopnya ya guys. Kemudian kita gambar pelaknya ya guys, seperti ini. Setelah semua roda yang jadi, lalu kita pasangkan ya menggunakan lidi. Oke, setelah sasis dan kabinnya jadi, lalu selanjutnya kita akan membuat baknya ya guys, seperti ini. Kita siapkan bodi baknya seperti ini ya. Dan kita pasangkan rangka baknya ya guys. Oke, setelah semua bodi baknya jadi, lalu kita satukan ya guys. Setelah itu kita akan membuat bumper body kit sampingnya ya guys, seperti ini. Dan kita kasih list ya. Setelah itu kita pasangkan upper fender depan dan belakang ya. Lalu kita pasangkan besi di bagian spakbor belakangnya ya guys. Setelah itu kita pasangkan stop lampnya seperti ini. Lalu kita pasangkan aksesoris di bagian atasnya ya guys. Lalu kita pasangkan pion dan wipernya.
Oke, setelah semua truknya jadi, lalu kita akan memasuki proses pengecatan ya guys. Dasar dari truk sang perintis ini warna merah ya. Kita cat ke seluruh bodi truk sang perintis ini ya guys, kecuali di bagian pintu kabinnya ya guys. Oke, untuk pintu kabinnya kita warnain kuning ya sesuai dengan truknya. Gimana guys, menurut kalian untuk proses pembuatan truk sama rintis ini? Jika kalian suka video ini, jangan bentuk like ya guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe video ini, biar kalian tahu update-an selanjutnya. Oke, salam kreativitas.